Kalau seingat saya gini, kakek saya kan ahli patah tulang. Terus dari kecil saya digadang-gadang sama kakek saya, kalau udah lahir bakal nerusin. Kayak seolah memang kakek udah ngerti kan. Terus pas saya kelas 5 SD, itu sudah disuruh bantuin kakek saya urut-urut atau mijitin orang yang lagi sakit patah tulang. Nah, pas waktu itu kita main sama teman-teman petak umpet. Dari situ pertama kali saya melihat fenomena unik. Masuk kita yang ceritanya saya yang nutup mata gitu kan. Saya mencari teman-teman. Pas masuk ke semak belukar, saya tuh melihat kayak terang. Terang, bener-bener terang, gak kayak malam hari, padahal itu posisinya malam hari. Dalam pikiran saya berkecambuk ini apa, penasaran dan sebagainya, sampai saya bawa ke rumah, sampai seharian saya gak bisa tidur. Kemudian ketika pagi-paginya saya tanyakan sama kakek saya, cuma tersenyum. Kakek saya jawab, gak apa-apa, itu nanti kamu ada sesuatu. Dan itu pun saya gak bisa menjelaskan, kakek saya gak menjelaskan sesuatunya apa. Sampai akhirnya setelah saya mulai mengenal tentang tirakat yang kakek saya sering diajak tirakat sama kakek saya. Yang menarik, saya tidak disuruh apa-apa. Kakek saya melakukan tirakat, kakek saya melakukan puasa, tapi saya suruh menemani saja. Kemudian setelah beberapa kali, saya mengakui ada sesuatu hal yang tidak bisa saya logika. Kakek saya masuk ke dalam sungai, dia berendam dalam waktu berjam-jam. Itu yang sampai hari ini saya, kok bisa? Akhirnya setelah beliau keluar dari berendam itu, beliau cuma tiup mata saya dua kali. Mata kanan, mata kiri,